Assalamualaikum bos, ketemu lagi dengan saya. Ini saya mau ngasih tips cara masang stiker transparan hitam buat lampu. Ini kebetulan ada lampu Mitsubishi Pajero. Ini lampu yang lengkung dua arah, depan dan belakang. Sekarang dulu pakai air sampo. Lanjut, mari kita praktekkan. Simak baik-baik. Bahan dibuka dulu, baru disemprot air sampo. Pasang. Dilihat dulu bahannya pas atau belum. Kalau sudah pas, ya paling ujung situ dipanasin sambil dirakel, dikeluarin airnya. Airnya biar keluar, kan gak mengering. Nanti supaya kalau yang dari tengah sampai ujung ditarik, dia gak ngikut ketarik, jadi aman. Ya paling ujung diratain dulu sampai benar-benar kering. Sudah kering, halus. Siap, lanjut bagian tengah sampai ujung dipanasin pas tengah ya. Tengah dipanasin. Tengah panasin terus sambil ditarik pelan-pelan. Ini transparan mau langsung ikuti kontur lampunya. Dengan sendirinya ikut, tinggal dirakel pelan-pelan. Gimana bos? Mudah kan? Ini cara gini, bahan gak terbuang sia-sia, pasti jadi, hasilnya maksimal halus. Coba kita percepat finishingnya dulu, nanti kita lanjut lampu yang satunya. Jangan lupa subscribe ya bos, biar bisa tahu video-video selanjutnya. Like dan share. Pemotongan dilebihin 1 cm atau lebih ya enggak apa-apa, biar kuncian di belakang maksimal. Nanti kena panas lampu, kena panas matahari, kuat stiker enggak bakal lepas. Ini lanjut yang satunya. Sama, pengerjaan sama. Pakai air. Cuma panasin dulu, diraketin, baru bisa tarik ke belakang. Kalau baru pemula ya pelan-pelan saja, hati-hati. Hasilnya bagus, halus, tak ada gelembung. Stiker jadi bening. Beda sama pemasangan manual.
ikan bening. Bening tanpa gelembung sedikit pun. Halus. Kalau pemasangan manual tanpa air bisa cepat sih, cuman kendalanya itu di stikernya. Pasti ada garis-garis. Kalau nggak garis-garis, pasti ada tertinggal gelembung-gelembung kecil. Jangan lupa sisa bahan dilipat ke belakang. Dipanasin pakai korek bisa belakangnya. Itu pakai hair dryer rambut juga bisa. Kalau itu saya pakai hot gun yang 1500 watt itu panas. Kalau rakel cuma bisa KTP yang kaku, kaku datar gitu bisa. Perdana bisa dibungkus kain. Itu bisa buat masang gitu juga. Dah selesai bos, hasilnya A1. Jangan lupa subscribe ya bos. Terima kasih. Tuh hasilnya, sampean lihati dulu. Seperti enggak di stiker. Bening, halus, hasil maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ketemu lagi di video selanjutnya.